Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, puasa adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala diwajibkan ke atas kita umat Islam. Dan pastinya kita yakin bahawa setiap syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang beriman pastinya mendatangkan kebaikan dalam segenap perkara. Maka begitu juga ibadah puasa ini mendatangkan banyak kebaikan termasuklah dalam perkara-perkara berkaitan kesihatan tubuh badan kita sendiri. Ramai yang berpendapat ataupun merujuk bila kita bicarakan soal puasa dan kesihatan ini dengan satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, sumu tasihu, berpuasalah kamu dan kamu akan pasti kamu akan sihat. Menurut ulama hadis sebahagian menyatakan bahawa hadis ini tidak sahih disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, tidak bererti maksud kepada hadis ini tidak berguna ataupun tidak ada maksud langsung. Kerana terbukti puasa ini mendatangkan manfaat dan kebaikan yang banyak khususnya dalam kepada kesihatan tubuh badan kita ini. Terbukti melalui kajian-kajian sains dan kedoktoran, dengan berpuasa, dengan tidak makan dan minum dalam tempoh tertentu, dengan penjadualan makan yang tersusun dan sebagainya, metabolisme dan darah dan sebagainya kekurangan dapat mengurangkan gula dan sebagainya, ini akan mendatangkan kebaikan dan kesihatan kepada kita dan termasuklah akan memberikan kesihatan kepada otak, fungsi otak kita. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahawa dengan kita meninggalkan puasa bermula daripada subuh atau fajar sehinggalah waktu petang, ini tempoh yang amat sesuai untuk kita merehatkan sistem penghadaman kita, untuk kita berikan kerehatan kepadanya supaya mereka dapat berehat dan menyempurnakan fungsi-fungsinya dan mengalirkan darah dengan sempurna. Dan inilah pasti akan berikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, yang penting daripada itu ialah kita berpuasa ialah kerana kita takwa kepada Allah SWT. Manfaat itu pasti kita akan dapat daripada Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.